أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهده الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا ونبينا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأنت الجواد الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih Al-Fadhil, Tuan Imam yang memimpin kita menyembah Allah pada waktu Isyak tadi, fardu Isyak tadi, dan membuka majlis ilmu kita pada malam ini. Seterusnya saya kira seluruh pegawai dan jawatan kuasa surau, dan seterusnya lah saya kira para ustaz, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan, yang sama-sama pada malam ini kita semua telah dihimpunkan oleh Allah dan menjadi tetamunya pada malam ini, berada dalam majlisnya pada malam ini, taman daripada taman syurga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah dalam kesempatan sedikit masa yang ada pada malam ini, pada malam yang penuh dengan keberkatan, pada malam kita dianjurkan memperbanyakkan doa, memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan ketaatan dan kebaikan, maka kita meriahkan lagi rumah ibadah ini dengan kita adakan sebuah majlis zikir, majlis ilmu yang kita semua mengharapkan tidak lain dan tidak bukan adalah keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahasa saya tak berapa cukup untuk mengucapkan maaf di atas kelewatan dan tuan-tuan mengambil banyak masa tuan-tuan, ya. Jadi walau bagaimanapun saya tetap juga ingin memohon kemaafan di atas kelemahan saya sehingga saya tak dapat datang tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Di setengah tempat saya kata apabila kita berdakwah, berdakwahlah macam Waze. Bila kita berdakwah, kena dakwah macam Waze. Kita tengok macam mana Waze pimpin kita. Lagi beberapa kilometer dia bagi tahu dah. Kan? Kemudian nak sampai tu beberapa kali dia dah bagi tahu dah. Begitulah Waze memimpin kita. Ya, sebab tu kalau kita nak pimpin orang kena pimpin macam Waze pimpin. Ni ceramah tempat lain. Lepas tu kita tak nak masuk tempat yang kita dia bagi tahu. Dia buat apa? Recalculate. Dia tak putus asa, tak marah kita. Ish, kamu ni aku dah bagi tahu masuk kiri, kamu tak masuk ke depan juga. Tak, dia tak marah. Dia fikir lagi supaya jumpa juga jalan yang kita dia nak bagi. Begitulah sahabatnya Wis. Jadi sebab tu saya kata, wahai juru da'i, wahai ayah, wahai ibu, bila nak pimpin orang, kena pimpin macam Waze pimpin. Tapi pada malam ni, saya nak buat sedikit pengecualian. Ya, sebab saya duduk setia sangat dengan Waze, saya set location dan kemudian set melalui Waze sampai ke presi 15. Dan dia bagi tahu kamu telah sampai ke destinasi. Ha, dalam destinasi mana surau ni tak ada langsung, Masya Allah.
dan saya tak tahu di mana silapnya, dan sekarang saya cuba wish mana akhir tadi yang sahabat saya yang bagi wish ni, sekarang saya tekan balik location yang patut saya ada 15 km daripada sini. Lokasi surau ini saya tekan daripada sini 15 km. Allahu akbar ya. Jadi kadang-kadang nak kena fikir lain pula pasal wish ni, caranya tamsilan-tamsilan yang bagus. Panjang ceritanya, tapi satu dia tujuan, mohon maaf daripada tuan-tuan, tu je sebenarnya ya. Sebab tentu tuan-tuan sibuk dan tuan-tuan juga ada agenda dan program, tiba-tiba mungkin bila tertunda agenda dan program tuan-tuan juga terganggu dan terkendala. Maka dengan sebab itu, Masya Allah, saya mengambil kesempatan awal ini untuk dengan penuh rendah diri memohon kemaafan daripada tuan-tuan. Boleh ke tuan-tuan? Ya, separuh je nampak memaafkan, yang lain masih lagi bergerak. Alhamdulillah ya. Tapi saya ni betul-betul lah. Tuan-tuan memang orang Putrajaya ni orang-orang bandar lah. Ini payah jadi orang kampung. Saya kalau program di Putrajaya 10 kali, 8 kali insyaAllah memang sesat. Balik ni pun dah risau ni. Balik ni dah risau kan ni, Masya Allah ya. Biasa terpusing-pusing berapa kali, Masya Allah, berapa kali terpusing-pusing. Saya tak tahu kenapa dia punya saya pun, mungkin orang lain ok ya, sebab signboard disediakan untuk orang Putrajaya ya, sebab orang Putrajaya perlukan signboard. Orang luar dia tak boleh faham cara signboard. Saya ceramah dan saya cakap yang sama juga pada perpadanan Putrajaya dulu, saya cakap benda yang sama juga, signboard Putrajaya untuk orang Putrajaya. Alhamdulillah, tapi masalahnya orang Putrajaya tak boleh pakai signboard. Dia pejam mata, dia sampai dah ya. Tapi orang luar ni lah, Masya Allah, terpusing-pusing. Jadi ala kuli hal, semua yang saya kasih sekalian, kita telah diberi tajuk. Dan kesempatan saya yang sangat sebentar pada malam ni ya, saya tak berniat dan bercita-cita untuk mengambil masa yang panjang pada tuan-tuan. Dan insya Allah tuan pihak surau kita pun tadi dikata ustaz, insya Allah kuliah kita ni malam ni singkat saja, sekitar pukul 3 habis insya Allah. Dah tu gurau ya, setengah orang sentap, ya Allah, tak boleh gurau. Hak lain boleh gurau, dia kata hak ni jangan gurau, Masya Allah. Dah, saya bergurau sahaja. Insya Allah dalam 40 minit lepas daripada ini saya akan berhenti, insya Allah. Kenapa? Sebab pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, kita akan fokuskan sedikit perbincangan kita tentang hadis. Sebenarnya tentang hadis ya, 3S yang disebutkan itu, Masya Allah, telah disebutkan oleh Al-Fadhil Tuan Imam sebentar tadi, tentang bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan sabdaan itu yang kita boleh lihat dan rujuk kepada, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah juga meriwayatkannya, Imam Ahmad dalam musnadnya juga meriwayatkan hadis seperti yang telah dibacakan sebentar tadi. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab Al-Awail Imam Suyuti, Imam Al-Awail ya, kitab Al-Awail ya, banyak ulama dia buat kitab Al-Awail, benda-benda yang awal-awal. Maka Imam Suyuti telah memasukkan kitab ini dan berkata, yang pertama-tama diucapkan oleh Nabi saat baginda Nabi berhijrah ke Madinah, maknanya ucapan sulung Nabi. Dan dikatakan juga bahawa itu adalah isi khutbah yang pertama Nabi, saat Allah memerintahkan Nabi supaya melakukan solat Jumaat, dan dalam solat Jumaat itu ada khutbah. Buat kali pertama syariat solat Jumaat itu, ketika Rasulullah nak bertolak daripada Quba nak masuk ke dalam kota Madinah, maka di sana dia berhenti di satu kawasan, dan sampai pada hari ini ada satu masjid dibina di tempat tersebut. Maka di masjid itulah, Masya Allah, pada khutbah yang pertama, cuba bayang ya, artinya ucapan sulung Rasulullah, ucapan sulung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka-mereka yang sabar menunggu dan menanti Rasulullah. Saya kalau bawa jamaah buat umrah ya, kemudian bila kita pergi sembahyang solat di Masjid Quba, dan kita tahu Rasulullah rutin, Rasulullah telah merutinkan diri baginda untuk pergi ke Masjid Quba sama ada berjalan kaki ataupun menaiki unta pada setiap Sabtu. Pada setiap hari Sabtu, Rasulullah akan pergi berwuduk siap-siap di rumah dan kemudian mengerjakan solat tahiyatul masjid di sana. Dan Nabi SAW di masjid itulah, Masya Allah,
yang bila kita pergi, semua yang saya kasih sekalian, saya suka bawa jamaah pergi ke satu penjuru. Mari kita berada di sini dan bayangkan kita berada 1400 tahun yang lampau. Kita duduk di tengah para sahabat yang pada saat mereka itu Masya Allah berdebar-debar dalam hati-hati mereka. Hati-hati mereka penuh dengan debaran. Masakan tidak, para sahabat telah terlebih dahulu berpindah daripada Mekah ke Madinah hanya menunggu Rasulullah yang tidak pernah datang pada ketika itu. Yang mereka datang secara sembunyi-sembunyi di waktu malam, ya, seorang hilang tiba-tiba satu rumah dengan seluruh kelengkapan rumah ada, tetapi yang hilang adalah ahli rumahnya. Kerana ketika itu mereka berhijrah, tidak boleh membawa apa bekalan sekalipun, tidak mungkin. Perjalanan yang sangat kritikal tak memungkinkan seorang itu membawa bekalan. Sebab andai dibawa bekalan, perjalanan akan tergendala, ditemui di tengah jalan, maka mereka biasanya dibunuh. Maka ancamannya adalah bunuh oleh orang Quraisy. Kebiasaannya mereka hanya bawa bekalan untuk makan dalam perjalanan tersebut. Keluar, keluar dan keluar. Kecuali dalam sejarah bagi tahu hanya berlaku kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab ibn Nawfal ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qutb ibn Razzah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir. Nama Sayyidina Umar dalam IC dia. Number saya tak berapa ingat. Lepas ni insyaAllah saya cuba contact Madinah, apa number IC Sayyidina Umar. Tetapi itulah Sayyidina Umar, dan inilah satu-satunya lelaki yang dia tidak pergi di waktu malam hari, tetapi beliau telah pergi kepada orang Quraisy dan memberitahu kepada mereka dengan tegas. Siapa di kalangan kalian yang inginkan isteri-isteri kalian itu nanti dipanggil sebagai bali? Siapa di kalangan kalian yang kalian tengok anak-anak kalian dan kemudian anak-anak kalian akan dipanggil anak yatim? Maka Umar akan berhijrah ke Madinah. Tunggu aku di wadi sekian. Sekian. Maka Sayyidina Umar, Masya Allah, sahaja yang menunggu dan tidak ada orang yang nak menghalang Sayyidina Umar. Adapun yang lain, semuanya telah pergi secara sembunyi-sembunyi. Termasuklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunggu perintah daripada Allah. Sebab Nabi tidak bergerak melainkan dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu yang saya nak cerita. Tetapi yang nak cerita adalah pada saat Rasulullah keluar di malam hari tersebut dan orang-orang kafir mendapati Rasulullah telah tiada dalam rumah baginda. Dan pada saat itu orang Quraisy tidak pernah bersetuju untuk mengeluarkan satu hadiah untuk menangkap seseorang melainkan hanya pada saat ini. Maka mereka telah menawarkan untuk barang siapa yang menangkap Rasulullah sama ada hidup ataupun mati, maka ganjarannya adalah 100 ekor unta. Orang yang paling miskin dan dapat 100 ekor unta dia jadi orang yang paling kaya. Sebab unta ni dia sama harga dengan Mercedes. Cuba bayang kalau ada 100 Mercedes, alangkah yang kaya rayanya. Dan kemudian Masya Allah, dalam keadaan keterujaan dengan hadiah paling besar ditawarkan, itulah mereka mencari Rasulullah. Saya sedang bercerita apa yang berlaku di Mekah. Saya ajak tuan-tuan berada di Masjid Quba. Di Masjid Quba yang menunggu Rasulullah, yang tak tahu bagaimana keadaan dan ahwal Rasulullah. Tuan-tuan boleh bayang apa yang berlaku bila mana Allah menggambarkan perihal risaunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Abdullah ibn Abi Qahafah Utsman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir Al-Quraishi Al-Taymi. Yang beliau berjalan dengan Rasulullah kadang-kadang di depan, kadang-kadang di tepi, kadang-kadang di belah kanan, kadang-kadang di kiri, kadang-kadang di belakang. Dan Rasulullah bertanya, kenapa? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku takut dan risau keselamatan engkau ya Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar melihat langsung Rasulullah dan tahu bagaimana ahwal Rasulullah. Tetapi bagaimana keadaan para sahabat yang risau sedang menunggu di Masjid Quba? Yang menunggu di Masjid Quba pada ketika itu. Dan semua yang saya kasih sekalian, perjalanan tersebut memakan masa 7 hari 7 malam dan hampir musim panas tersebut yang panjangnya, yang siangnya panjang, yang malamnya pendek,
Hampir Rasulullah Sayyidina Abu Bakar dan Abdullah bin Uraikid tidak berhenti berjalan, melainkan terus berjalan. Dan pada saat Masya Allah, tiba-tiba ya, terdengar lantunan mereka-mereka yang sedang menunggu Rasulullah. Nampak daripada jauh, kian lama, kian jelas, kian lama, kian jelas, tiga orang yang sedang berjalan dengan unta mereka pada ketika itu. Kian dekat. Dan pada saat itulah kita biasa melontarkan kalimah tala'al badru 'alaina, tetapi kadang-kadang kita tak ada feel apa pun. Tetapi para sahabat menuturkannya dalam keadaan leleh air mata dan menangis. Menangis masya-Allah sebab risau keselamatan Rasulullah. Sayang dan rindunya pada Rasulullah, sebab para sahabat, walau siapa mereka, walau apa latar belakang mereka, mereka berkongsi satu sifat. Apa dia? Sangat rindu pada Rasulullah. Malam hari seperti ini, lepas waktu Isyak, Sayyidina Umar akan bila nak pulang ke rumah. Rumah Sayyidina Umar, tuan-tuan, kalau kita tengok di Masjidun Nabawi itu, kiblat ya, Masjidun Nabawi, maka di sebelah kiri yang tak jauh selang beberapa rumah, maka di sanalah dikatakan bahawa itu rumah Sayyidina Umar. Rumah Rasulullah Masya Allah hanya sebelah daripada Masjidun Nabawi. Pada saat nak berpisah, dengar apa kata Sayyidina Umar tentang Rasulullah, bercakap pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah sukarnya untuk berpisah pada sebuah perpisahan yang panjang." Sayyidina Umar cakap pada Rasulullah di waktu Isyak seperti ini, ketika Rasulullah nak masuk dalam bilik dan beliau nak pulang ke rumah, "Ya Allah, jauhnya tempoh masa berpisah ini ya Rasulullah." Bila jumpa balik tuan-tuan? Subuh esok insya-Allah. Bagi Sayyidina Umar, masya-Allah dah cukup jauh sebab terlampau rindu pada Rasulullah. Sekarang 7 hari 7 malam yang tak tahu bagaimana perihal dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah bila kita berada di Quba, kita dapat rasa seolah-olah bagaimana bergegar Quba dengan kegembiraan, takbir, tasbih, tahmid, istighfar pada saat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di pihak para sahabat. Tetapi cuba bayang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk. Dikatakan dalam sejarah, datang pada hari Isnin dan pada hari Jumaat Rasulullah masuk ke dalam kota Madinah, transit selama beberapa hari di Quba membina masjid pada ketika itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak masuk, dan dalam saat Rasulullah nak masuk, semua yang saya kasih sekalian, Rasulullah berhadapan dengan satu keadaan yang sama sekali berbeza setelah 13 tahun Nabi berada di Mekah. Pada saat solat telah diperintahkan, pada saat solat telah diperintahkan pada beberapa fasa, sampailah fasa ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Dan pada saat diperintahkan solat, di mana para sahabat solat tuan-tuan? Wahai rakanku, wahai sahabatku, wahai tuan-tuan yang sedang duduk di atas kapet yang begini lembut, wahai sahabatku yang duduk, yang kita dioles oleh kulit kita, oleh air condition kita, alhamdulillah, syukur pada Allah. Tetapi ingat dalam tempoh 13 tahun bagaimana para sahabat melakukan solat. Para sahabat melakukan solat terpaksa keluar daripada rumah kerana kebanyakan mereka adalah para hamba. Di mana mereka solat? Nun di belakang-belakang batu-batu dan bukit-bukit batu. Di belakang-belakang tamah, di sanalah mereka mengangkat takbir Allahu Akbar. Pada saat panas membahang, dan bagaimana ketika itu bahang daripada padang pasir tersebut membakar, dan mereka sujud menyentuh dahi-dahi mereka kepada pasir tersebut dan menyebut kalimah yang sama kita sebut, memuji Allah yang Maha Tinggi. Itulah keadaan para sahabat yang kadang-kadang kita tak pernah merasai keadaan mereka. Dan pada saat Rasulullah merasai nikmat ada sebuah masjid namanya Masjid Quba, dan bila Rasulullah nak masuk, dan pada saat ini cuba bayang semua yang saya kasih sekalian, saya bercerita semua keadaan ini supaya apa yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi benar-benar kita rasa bahawa dia adalah ucapan sulung yang sangat besar makna dan artinya, lantas kita menilai perkara tersebut sebagai besar dan besar erti dan maknanya.
Kerana kata cerdik pandai, sesuatu benda yang berharga itu hanya berharga apabila kita memberi harga kepadanya. Bila kita sama-sama pada malam ni, masya Allah, kita pernah mendengar yang disebutkan hadis tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, kata Rasulullah, wahai manusia. Nabi sedang bercakap pada khutbah Jumaat yang pertama, ucapan sulung Nabi yang perlu difahami oleh setiap orang yang menuturkan kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ucapan sulung Nabi yang latar belakang sebelum daripada ini para sahabat nak solat-solat terpaksa nun di tengah-tengah padang pasir, nak belajar dan dengar Al-Quran bagaimana di rumah Arqam bin Abi Arqam di kaki bukit Jabal Abi Qubais yang sangat rahsia dan tertutup. Sekarang Nabi punya daulah yang namanya Madinah. Dan sekarang Rasulullah menyebutkan masya Allah pada peluang dan kesempatan, sebab takut-takut kita sedang berada pada kesempatan yang Rasulullah minta kita buat, sebab kita bukan berada di Mekah sekarang. Dan bila Nabi dah melihat bahawa kita ada di Madinah, maka Nabi sebut yang pertama, afshussalam, tebarkanlah salam. Maknanya masya Allah, Rasulullah SAW suruh dan minta kepada kita, bukan hanya pada mereka yang bertekun duduk di hadapan Nabi, tetapi Nabi minta mereka-mereka yang mengikut Nabi walau selepas 1400 tahun kemudian. Maka Nabi minta sangat-sangat masya Allah supaya anda, saya, kita semua jadi orang yang pertama sekali daripada agama ini adalah menebarkan salam. Jadi lepas ni kena lebih hebat di rumah kita. Suami nak masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, isteri sebelum suami keluar, sama-sama adanya salam. Anak tak keluar daripada rumah melainkan mendengar salam. Anak tak masuk dalam rumah melainkan salam. Kita tak masuk dalam pejabat melainkan salam. Kita tak masuk dalam masjid melainkan salam. Siapa suruh? Nabi telah suruh dalam khutbah yang pertama dengan latar belakang yang saya telah ceritakan sebentar tadi. Sebab tu masya Allah, kalau kita masih lagi lepas daripada ini, sama saja, sama saja. Ya? Salam itu just greeting. Kita greet orang, kita raikan orang. No. Islam bukan hanya meraikan Islam, tetapi Islam adalah salam, adalah syiar. Salam adalah syiar. Jadi sebab tu masya Allah, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, saya bagi kesempatan 2 saat, 3 saat, 4 saat. Tuan-tuan, jom kita praktis terus. Tuan-tuan tolong bagi salam pada orang belah kanan tuan-tuan, belah kiri tuan-tuan, belah depan tuan-tuan, belah kanan, belakang tuan-tuan. Jom sekarang. Alhamdulillah, masa 5 saat telah habis. Tuan-tuan perasan tak beza antara sebelum bagi salam dengan lepas bagi salam? Ada rasa tak agak-agaknya? Bila masya Allah sebaran salam itu dibuat, otomatik berubah. Dan kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta afshus salam, kata Nabi, tebarkan salam. Cuma sedikitlah saya menasihati diri saya, sebab saya sebelum ni ialah kadang-kadang kita ala benda ni orang kata sempoi, usahlah berion sangat kan, benda simple saja. Tetapi bila saya lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, Ibnu Hibban juga meriwayatkan tentang perihal keadaan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam majlis yang seperti ini, kemudian datang seorang lelaki, assalamualaikum. Maka Nabi menjawab, waalaikumussalam. Maka Nabi kata, bagi kamu 10 pahala. Tengah duk program, masuk seorang yang, assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi menjawab, waalaikumussalam warahmatullah, bagi kamu 20 pahala. Kemudian masuk orang yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi menjawab, waalaikumussalam warahmatullah wabarakatuhu. Maka Nabi, kamu dapat 30 pahala. Cuba bayang semua yang saya kasih sekalian, begitu banyak, begitu mudah pahala kita boleh berganda. Kecuali tuan-tuan rasa, alah, well, saya dah banyak pahala ustaz,
hak kocik-kocik ni janganlah cerita ustaz ya. Saya nak pahala besar-besar. Tuan-tuan, just imagine kalau kita WhatsApp dan kemudian kita tegur seseorang, kita sapa seseorang, kita beri assalamualaikum warahmatullahi sehingga perkataan tersebut dia boleh baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kita hantar, dengan hantar apa, hantar mesej tersebut, kita telah dapat 30 pahala. Sebab Nabi nampaknya berkira sangat. Nabi tak kata okey you all sama saja, okey dia sama, dia sama, dia sama. Jadi sebab tu masya-Allah bila Nabi melihat itu adalah syiar, maka syiar perlu dilihat sebagai syiar dan perlu dijaga. Maka sebab tu masya-Allah apa kata kita buat salam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri yang terbaik. Dan satu lagi yang mungkin dalam membincangkan perkara ni semua yang saya kasih stand, yang kita risau juga adalah bukan risau sangat lah, tapi risau juga ya. Apabila seseorang memberi salam, dia beri salam assalamualaikum warahmatullahi, kita jawab tentu oleh kerana Nabi beria, Nabi menjaga, jom kita jaga. Sebab bila kita bagi salam, insyaAllah tak ada masalah. Sebab kita akan gunakan assalamualaikum, alif lam ma'rifah, assalamualaikum. Tetapi jaga-jaga bila kita menjawab salam, kita jawab wa'alaikum salam, maka tiba-tiba daripada perkataan tersebut hilang apa dia? Alif lam. Maka jadilah wa'alaikum salam bukan seperti yang Nabi kata itu adalah sempurna. Maka sebab itu wa'alaikumussalam kena ada mussalam. Sebab bila kita berhenti kecuali wa'alaikum assalam, tetapi kita wa'alaikum salam, mana alif lam yang secara khusus dia kerana apa istimewa pada salam tersebut, takut tak dapat pada kita tu sahaja. Rupanya kadang-kadang masya Allah betul lah kata orang, betulkan yang biasa, biasakan yang betul, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Bila orang saya bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang saya hormati, kita nak roh sekarang ya. Kita dah betulkan yang biasa, kita biasakan yang betul, dan kemudian kita betulkan yang biasa, artinya ucapan ini biarlah terbit di dalam rohnya. Roh salam itu seperti saya katakan tadi, cuba bayang kalau terbit daripada roh ya. Kalau terbit daripada roh, semua yang saya kasih sekalian, salam yang diberi itu, salam yang diberi itu bentuknya macam mana? Adakah Nabi hanya menitik beratkan soal perkataan salam? Tidak. Bagaimana orang memberi salam wajahnya? Assalamualaikum warahmatullahi, tapi macam nak tarik kereta. Kirim salam kat dia. Oi, sebut kirim salam tapi masya Allah itu bahasa gaduh. Nampak tak semua yang saya kasi? Cuba bayang kalaulah Nabi SAW dalam khutbah nak sampaikan dan difahami oleh kita walau lepas 1400 tahun, maknanya masya Allah, aku nak menjadi orang yang afsus salam, tebarkan salam, bukan hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak memada, tetapi bagaimana kita punya bentuk dan wajah, senyuman, wajah yang paling manis. Sekali lagi tuan-tuan, ini 3 saat saja, tolong tengok orang sebelah, tapi tuan-tuan jangan tengok cara direct, buat-buat macam pandang lain ya. Nanti dia perasan tuan-tuan, nanti nampak pula macam kita sedang observe tuan-tuan, macam buat-buat pandang sebelah tangan nak buat betul, tengok wajah dia senyum ke tidak tuan-tuan. Tolong saya tuan-tuan, 3 saat daripada sekarang, jangan bagi nampak tuan-tuan, jangan bagi nak cara tuan-tuan. Alhamdulillah 3 saat je tuan-tuan. Macam mana orang sebelah, okey ke? Alhamdulillah. Kalau okey tuan-tuan, masya Allah, cuba bayang kalau dalam masjid ini, dalam surau ini, masya Allah, inilah bentuk wajahnya tuan-tuan. Dan inilah yang sebenarnya ada di dalam Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi masya Allah sangat ala kadar masjidnya.
Lantainya hanya pasir yang dimampatkan kerana dia adalah bekas tempat jemutamar di zaman sebelum Nabi datang. Dindingnya terbuat daripada tanah liat yang dibekukan dan dikeraskan dan disusun dan diikat dengan batu-batu. Tiang-tiangnya adalah tamar dan atap mereka adalah 3/4 daripada Masjid An-Nabawi adalah pelepah-pelepah tamar, 1/4 yang lain adalah langit menjadi bumbungnya. Tetapi Masya Allah, apa yang ada dalam Masjid An-Nabawi? Yang ada di dalam itu adalah tebar salam. Sekali Nabi cakap, para sahabat dalam darah mereka telah ada salam. Sekali para sahabat ditarbiah oleh Nabi, dalam diri mereka, dalam roh mereka, dalam jiwa mereka, roh salam itu telah ada. Sebab itu Masya Allah, tebarkan salam. Cuba bayang, dengar bising orang memberi salam. Ya? Di pasar Masya Allah beri salam, dengar salam itu diberikan. Sebab itu Nabi mengajar sampai pada tahap berjalan dua orang, tiba-tiba di tengah-tengah ada satu benda, kemudian berpisah, bertemu balik, apa kena buat? Bagi salam sekali lagi tuan-tuan. Kita kata ni ajaran apa ni? Nah, inilah ajaran yang kita katakan bahawa cuba bayang dengan penuh senyuman, dengan penuh kemesraan, dengan penuh wajah yang paling manis Masya Allah. Tuan-tuan, kalau kita di surau ni boleh buat macam ni tuan-tuan, orang yang tak datang surau tuan-tuan cemburu dengan kita. Satu benda yang tak ada di luar ada dalam surau. Masya Allah, bestnya jadi orang surau. Jadi orang surau Masya Allah. Kenapa? Sebab kita ada sahabat yang kita bukan bertemu kerana duit. Di luar sana insya Allah ada pertemuan. Inni ra'aitu an-nasa qad dhahabu ila man 'indahu adh-dhahabu wa man la 'indahu adh-dhahabu fa'anhu an-nas. Qad dhahabu wa ra'aitu an-nasa qad malu ila man 'indahu al-malu wa man la 'indahu al-malu fa'anhu an-nasu qad malu. Dalam syair bagi tahu, selain daripada agama, aku lihat manusia ini akan cenderung dhahabu, pergi. Ila man 'indahu adh-dhahabu, pada orang yang ada emas. Wa man la 'indahu adh-dhahabu anhu an-nas qad dhahabu. Kalau dia tak ada emas, maka daripadanya manusia pergi. Ra'aitu an-nasa qad malu, aku lihat manusia ini cenderung hati. Ila man 'indahu al-malu, pada orang yang punya harta. Wa man la 'indahu al-malu, barang siapa tidak punya harta, anhu an-nas qad malu. Dan orang yang memburu harta tuan-tuan, bila tengok kita yang bertemu dan berpisah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada saat tersebut kita boleh senyum. Ya, taklah orang kata senyum pramugari. Enggak pramugari. Minta maaf kok ada pramugari kat belakang ni, kata eh, kata air ke, ya. Biasa tuan-tuan ni kat terbang kan, macam mana mereka senyum? Tapi senyum tu kenapa? Sebab dia kena senyum. Turun kapal terbang, Masya Allah jumpa kita, dia senyum lagi, minta maaf. Memang bagus pun tak senyum, sebenarnya bagus juga kan. Kalau kat luar kapal terbang senyum pula, perasan pula kita kan. Tapi nak ceritanya Masya Allah, kita bila buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Masjid An-Nabawi. Baik, sebab itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, ya, saya cuba nak cepatkan tempo percakapan saya ini kerana masa saya yang sangat terbatas ini. Apa ni semua yang saya kasih kan? Mari kita sebut dalam diri. Saya minta ya Allah, berilah hidayah kepadaku ya Allah dan semua orang yang ada di sini. Engkau berikan faham kepada kami ya Allah seperti mana fahamnya para sahabat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salam, artinya Masya Allah suami yang akan memberikan salam dengan wajah yang paling manis. Isteri yang nak melepaskan suami dan memberi salam, memberi salam dengan wajah yang paling manis. Anak-anak yang keluar dan masuk daripada rumah dan memberi salam dengan salam yang paling manis. Dan dalam surau kita Masya Allah, ya. Sebab ini semua yang saya kasih sekalian adalah merupakan manhaj tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya belum cerita lagi dan bagaimana yang lain tuan-tuan, tapi malam ni tak nak tak praktis, nampak macam beli lemah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, malam ni saya tak suruh buat. Idza ahbar rajul akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu. Ini ada dalam Masjid An-Nabawi, tetapi payah nak jumpa di masjid-masjid yang lain. Apa kata Nabi? Apabila seseorang itu sayang pada saudaranya, hendaklah kamu cakap pada saudaramu yang aku sayang pada kamu. Okay? Rasa pilih lemah nak jaga kan? Itulah dia Masya Allah, kalau kita nak boleh bayang berjayanya Nabi mendidik para sahabat. Dan tuan-tuan,
saya sangat kagum ya Allah. Sebab Rasulullah, tuan-tuan, minta maaf ya, saya just ni kita cerita adik-beradik lah, kita cerita adik-beradik. Sekali saya tanya boleh? Boleh tanya ya, tuan? Tuan kenal sini? Just tak kenal ya? Tuan tak kenal. Pernah tak macam ada kes bunuh pakcik ataupun? Just nak, ini tanya kita-kita je. Oh, Allah, tak pernah, Masya Allah ya. Ya, pernah bunuh ada saudara-saudara di luar sana? Tuan-tuan, nampak? Semuanya clean. Semuanya clean. Orang ni tak ada masalah. Nabi, tuan-tuan, duduk di Masjidun Nabawi. Orang sana, contohnya orang Ansar, baninya adalah Khazraj. Yang duduk bersama dengan Nabi di sini adalah orang-orang Ansar, yang mereka itu adalah daripada Aus. Ingat, tuan-tuan, Aus dan Khazraj pernah berantem dan berperang selama 150 tahun. Artinya orang ni pernah ada kes dengan orang tu. Orang tu pernah bunuh pakcik orang sana. Dan inilah semua senang duduk depan Rasulullah. Tuan-tuan, senang kan nak satukan hati orang macam tu? Alam kepalang, tuan-tuan. Seorang yang pegang-pegang pipi terpegang parut. Ya Allah, parut jadi buruknya lah. Siapa yang buat tu, kawan seorang tu. Tuan-tuan, inilah orang yang kita tak boleh faham, yang Nabi SAW didik mereka. Sebab tu apa konten? Powerfulnya konten Rasulullah mendidik. Benda yang simple, beri salam. Sampai Masya Allah mereka itu, Masya Allah, dengan sahabat mereka, apa kata Nabi dalam hadis yang saya tak minta kita buat pada malam ni, Insya Allah kalau ada ceramah akan datang, memang saya akan minta kita buat. Apabila seseorang sayang kepada saudaranya, maka hendaklah dia cakap pada saudaranya, wahai saudaraku, aku sayang pada kamu. Tak boleh. Sebab kita biasa hidup dalam dunia yang benci-membenci. Kita hidup hari-hari menyampah orang tu biasa. Ditanam-tanam rasa benci dan menyampah dalam hati kita. Akhirnya Masya Allah kita menyampah. Kita tak ada rasa, tak ada feel. Kering, kontang dan kosong dengan orang-orang yang sama-sama tidak ada apa masalah. Sebab benda-benda yang negatif ni, sebab tu Nabi tak suka sangat. Kenapa? Sebab negatif ini dalam psikologi dia boleh jadi negaholik. Kita jadi ketagih dengan benda negatif. Dan bila kita ketagih dengan benda negatif, kita dah berbahaya pada ketika itu. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, sebab itulah Masya Allah, kalau kita tengok Rasulullah, bagaimana Masjid Nabawi yang saya katakan tadi, Masya Allah, sangat ala kadar dan ta'if. Sujud ketika hujan turun, bangun para sahabat, wajah mereka putih masing-masing. Kerana apa? Bukan sebab ku putih. Tak ada kena mengena, tuan-tuan. Tolong ya, tak ada kena mengena. Oh, berhenti sejak iklan. Tak, bukan iklan. Tuan-tuan, bangun pasir, Masya Allah, pasir yang pada pasir semua melekat pada wajah-wajah mereka. Itulah lantai, kualiti lantai yang saya yakin kalau ada JKR di sini, sah-sah tak lulus bangunan ini untuk diami sebagai surau dan masjid. Tapi itulah masjid. Tetapi Masya Allah, masjid inilah yang Masya Allah yang menyatukan. Masjid yang bukan hanya datang orang daripada sana, duduk di hujung sana, orang sana duduk di hujung sana, dan habis solat keluar daripada pintu masing-masing, dan kemudian kita tidak tahu antara satu sama lain. Tetapi mereka yang di zaman Nabi, Masya Allah, yang kita tahu dalam sejarah, Masjid Nabi jadi tempat apa? Tempat, sebab Madinah itu yang antara yang paling kritikal adalah musuh yang sentiasa datang, kemudian datang mengintip dan mencari-cari kelemahan. Dan biasanya mereka ditangkap. Dan di mana mereka ditangkap? Dalam masjid. Ditangkap pada tiang tamar, para sahabat berada dalam masjid. Seminggu biasa mereka ditahan. Selepas seminggu mereka dibebaskan untuk pulang ke tempat masing-masing. Semua yang saya kasih sekalian, pada saat belenggu di tangan mereka dilepaskan dan mereka telah jadi orang bebas, telah duduk dalam masjid selama seminggu, dan pada perintah mereka boleh meninggalkan Madinah dengan selamat. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Yang baru terbelenggu tadi mendongak kepala sambil berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada mereka yang terbelenggu di situ dalam Masjid An-Nabawi melainkan selepas dimerdekakan dan dibebaskan mengucap syahadah. Cuba bayang, tuan-tuan, apa benda yang orang daripada tempat lain datang dan ditampak, tengok dan perhati, tengok dan perhati.
satu benda yang tak ada di dunia lain tapi ada di dunia ini. Sebab tu saya katakan kalau kita boleh buat dunia ini berbeza, orang lain tuan-tuan berbondong-bondong datang ke sebuah kita. Berbondong-bondong orang datang. Orang datang tuan-tuan, kenapa? Sebab tak ada benda di luar. Ketenangan, kasih sayang tak jumpa di luar, tapi ada dalam surau kita, insyaAllah. Seorang jadi dalam sejarah kata, bila dilepaskan, dia bangun pada ketika itu, diberikan pada kuda, dia naik atas pelananya dan dipecut selaju-lajunya. Dan kemudian dia sampai ke gerbang Kota Madinah, dipusing balik dan tatah masuk ke dalam, cari Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan orang bertanya, kenapa saat kamu dilepaskan belenggu kamu tidak mengucap syahadah? Aku takut nanti orang akan kata aku masuk Islam kerana aku takut tidak dibebaskan. Aku keluar sebagai orang paling merdeka, tapi aku masuk sebagai seorang Islam, dia kata. Kenapa? Tengok apa yang indah dalam Masjid An-Nabawi. Bukan bangunannya sama sekali. Saya dah gambarkan pada tuan-tuan bangunannya. Sangat daif. Tetapi apa yang tak ada di luar, ada dalam masjid, adalah kasih sayang, ukhuwah, perpaduan. Bermula dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Marilah kita pegang hadis ini daripada Nabi SAW. فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُ وَلَا تُؤْمِنُ حَتَّى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, demi Allah, kalian tak akan masuk dalam syurga melainkan kalian beriman. Sebab dalam syurga hanya orang yang ada iman maka dia masuk dalam syurga. Dan kemudian kata, sesungguhnya kalian tidak beriman sehingga kalian berkasih sayang. Kalian tidak dikatakan beriman, oh saya iman kuat tapi it's okay, saya tak peduli wah. Itu bohong. Kalian tidak beriman, kata Nabi, melainkan kalian berkasih sayang. Dan tidakkah kalian, aku tunjukkan kepada kalian sesuatu benda yang kalian kalau buat, kata Rasulullah, kalian akan berkasih sayang antara seseorang dengan seseorang yang lain. Tembakan salam. Masya Allah, nampak besarnya Masya Allah salam kita itu. Rupanya salam itu menghantar kita ke dalam syurga, insyaAllah. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, nampaknya kena pause dulu. Masa saya dah sampai, saya dah set kat kunci depan jam tu, tapi tak sempat nak cerita. Tapi yang kedua ni tuan-tuan, tak payah cerita, kita praktik terus kat luar. Apa yang kedua? Wa'ata'imut ta'am, dan berilah makan. So insyaAllah tuan-tuan, saya dah ceramah tentang tu, insyaAllah makan betul-betul tuan-tuan. Cuma saya masyaAllah malam ni terpaksa bergegas cepat sangat-sangat. Tuan Jizul, minta maaf Tuan Jizul. Ya, kenapa? Sebab kebetulan ayah dia, saya datang daripada Pahang, tak lupa sebutan tadi, dan esok subuh saya kena keluar nanti Johor. So kalau saya lambat lagi masyaAllah, nanti nanti ditanya ceramah apa tadi, ceramah tentang silaturahim. Ayah kat rumah ni tak ada orang nak hubungkan silaturahim. Habis saya dengan tuan, tak ada point lah saya, Masya Allah. Jadi saya pun kebetulan minta izin awal, mungkin saya terpaksa untuk bertolak lebih awal. Jadi tuan-tuan, praktikan hadis Nabi SAW. Sebab dalam Islam ni tuan-tuan, apabila ada orang beri makan, apa yang kita kena buat? Kita kena makan betul-betul. Betul tuan-tuan. Sebab tu pada perintah berkorban, haram berpuasa. Sebab dia mesti sinkro tuan-tuan. Tak boleh Masya Allah dua bergerak serentak. Ada perintah berkorban, tiba-tiba pada masa tu kita disuruh berpuasa. Sebab siapa yang nak makan korban kalau kita berpuasa? Jadi sebab tu Masya Allah, orang yang memberi makan pahalanya besar, orang yang makan pahalanya besar tuan-tuan. Cuba bayang orang beri makan, semua kita pakai belah ikut Zurabi belah orang dia. Nah, saya ada alasan tuan-tuan. Kan tuan-tuan? Ya. Terima kasih Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, tu dapat lesson dan tu balik cepat. Okey. Jadi semua yang saya kasih sekalian, makan itu adalah merupakan pahala sebab meraihkan orang yang memberi makan. Tapi ada pula hal insya-Allah kalau ada masa, menarik sangat untuk kita bincang. Atimut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Sebab Rasulullah telah memberi satu garanti
maka kalian akan masuk dalam syurga dengan penuh kesejahteraan, kata Nabi. Pada siapa? Orang yang hari ini berubah, lebih banyak memberi salam, insyaAllah. Dan salam bukan sekadar salam biasa-biasa, tapi biasakan yang betul, betulkan yang biasa, bagi komplit dan lengkap. Dan kemudian Masya Allah, bukan sekadar perkataan salam, tetapi seluruh impressionnya, seluruh luahan tubuh dan bahasa tubuhnya menunjukkan dia sedang memberikan salam. Dan insyaAllah lahirlah kasih sayang, seperti yang kita telah bacakan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim sebentar tadi, insyaAllah. Saya mengundur diri, semoga bertemu lagi di masa akan datang. Selayaknya sekali lagi saya memohon kemaafan bercakap tentang hadis Nabi, tetapi akhlak Nabi jauh panggang daripada api, maka saya memohon kemaafan. Andai ada sesuatu yang Allah campak dalam hati tuan-tuan, itu bukan datang daripada makhluk, itu datang daripada Allah kerana Allah sayang pada tuan-tuan. Maka kebenaran itu datang daripada Allah, maka pegang kebenaran tersebut, sematkan dalam hati, jaga dan pelihara. Mungkin benda itu yang menyebabkan anda masuk dalam syurga. Walau kecil, tetapi tidak kecil di sisi Allah. Maka sebab itu Masya Allah, kebenaran itu datang bukan daripada makhluk, kebenaran semua datang daripada Allah. Pegang dan jaga. Janganlah sebab kelemahan saya menyebabkan tuan-tuan menolak kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya memberikan kalimah yang sangat mulia, tahiyah yang sangat mulia kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.